contouring yang terbaru. Tiga warna. Tuh, ada tiga warna ya. Ini harganya di bulan Oktober, karena ini baru banget, harganya Rp199.000 dari harga Rp249.000. Tiga warna. Dan FYI ya teman-teman, ini walaupun gambarnya itu seperti ada dua ya, dua warna nih, ternyata aslinya nggak gini ya teman-teman, aslinya itu cuma satu warna. Jadi ada tiga warna yang teman-teman bisa pilih, ada bold dan ada sasi. Nah, ini aku dari Oriflame, tiga warna. Ini aku mau buka satu-satu. Aku lupa pakai voice lagi. Bentar. Masih bisa kedengeran gak ya? Tes, mudah-mudahan kedengeran. Oke, sekarang kita dari box tuh, boxnya warna ungu. Ya, warna ungu tua gini ya, teman-teman. Terus dia sudah ada logo Halal MUI-nya. Terus sudah berBPOM juga. Kemudian ini ada cara penggunaannya. Bronzer, blusher, dan highlighter. Kemudian ada ingredients-nya juga. Ini kalian kelihatan gak sih? Kemudian ini made in China, jadi dia dari pabrik Oriflame di China. Dan ini kemasan buka 12M atau 12 bulan. Jadi kalau udah lewat dari 1 tahun setelah kemasan ini dibuka, sebaiknya tidak dipergunakan lagi ya teman-teman. Oke, kita buka ini warna pertama. Dalamnya diplastikin. Terus ini warna, ini ada cara penggunaan ya teman-teman, bisa contek. Classy yang ini ya, yang paling atas yang classy, kita lihat perbedaannya. Terus dia diplastikin juga, di sini ada plastiknya lagi. Nah nih tuh, di sini kan dua ya teman-teman, aslinya mah satu, dan dia lebih ke warna yang bawah ini. Ini untuk classy, kita lihat satu-satu lebih dekat. Jadi si classy ini warna blushernya itu tidak ada glitter, dan warna pinknya tuh seperti ini ya, pucat ya. Jadi ini kayaknya untuk warna kulit yang lebih putih. Terus ini contouring. Apa tuh highlightnya? Ada sparkle-nya, ada glitternya, dan untuk blusher atau untuk konturnya juga ada glitternya. Tuh, mengkilatnya ya. Ininya enggak, blush-nya enggak. Ini classy. Lanjut warna kedua. Warna keduanya itu, ini expirednya kapan ya? Oh, masih lama, 12-23. Tapi masa gunanya 12M ya. Ini diplastikin juga. Ini warna sasi yang ini. Kita buka. Bisakah engkau lihat perbedaannya? Beda ya, dia pinknya itu lebih ke peach, jadi agak oranye dikit. Ini kan pink banget. Terus ada glitternya enggak? Ada tuh, ya dikit ya. Pinknya ada glitternya. Terus ini highlightnya dan bronzernya. Bronzernya ada glitternya juga. Kelihatan gak sih? Dikit banget tapi. Dan warnanya itu lebih muda dari si classy. Tuh, warna bronzernya ya, ini lebih muda. Nah, ini kita baru buka dua warna. Satu lagi.
satu lagi warna bold. Gimana nih dari sini? Bold, bold. Warna bold. Warnanya lebih berani nih. Ini aku buka dulu plastiknya. Jadi dia lebih peach warnanya. Aku naikin dulu. Nah, ini warnanya lebih ke peach, nggak ada pink-pinknya, dan dia nggak ada glitternya juga. Nih, kalau yang lain ada glitternya dikit. Ini untuk blush on-nya tidak ada glitter. Ini udah pasti highlight mah glitter ya. Terus bronzernya itu juga, tunggu. Aku harus melihat lebih dekat. Ada ya? Ada glitternya ding, yang ini juga. Tuh. Dan ini warnanya lebih berani ya. Untuk bronzer, warna yang lebih tuanya itu di mana tadi? Ini ya. Classy. Classy itu warna bronzernya lebih tua, lebih gelap. Nah, tuh. Sebenarnya perbedaannya tuh dikit banget ya kalau misalkan dilihat langsung. Kalau di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi ini kelihatan nih, dia dari blush ya. Dari blush aja ini pinknya pucet. Ini peach, ada pinknya dikit dan dia ada glitternya. Jadi untuk ke pesta ini cocok. Nah ini si bold. Si bold blushnya itu tidak ada glitternya. Dan dia warnanya itu lebih ke oranye ya. Lebih ke peach. Jadi nggak ada pinknya sama sekali. Terus kalau untuk highlight mah sama aja ya warnanya. Kayaknya nggak ada perbedaan. Beda banget dikit loh. Terus untuk si ininya nih, apa namanya, bronzernya lebih tua warna yang classy. Ini yang ini nih, warna bronzernya lebih tua, lebih gelap, dan dia ada glitternya, ada sparklenya. Ini juga ada sparklenya. Jadi untuk teman-teman yang mau lebih glowing ya mungkin. Terus kalau yang ini nggak ada. Yang ini nggak ada glitternya. Yang bold tidak ada glitter, tidak ada glitter. Glitter, tidak glitter. Ini ada glitternya nggak sih? Nggak, ini nggak ada glitter nih. Nggak ada glitter. Jadi yang semuanya glitter tuh ada di sasi. Nih, semuanya ada glitternya di sasi. Buat teman-teman yang pengen makeupnya glowing ya, yang ini bisa pilih. Dan dia pinknya itu lebih ke yang ini ya. Ini lebih ke yang ini, lebih muda. Ini lebih ke yang ini. Nah, udah lihat ya perbedaannya ya. Udah tahu sekarang. Ini tidak glitter, glitter, tidak glitter. Ini yang nggak glitter, nggak ada glitternya yang ini ya teman-teman, yang bold. Ini glitter semua. Ini yang glitternya cuma di bronzer. Nah tuh, silahkan pilih. Harganya di bulan Oktober ini promo Rp199.000. Bulan depan aku nggak tahu harganya naik atau turun. Kayaknya nggak mungkin turun ya. Kalau nggak normal ya masih diskon gitu ya. Terus pokoknya cakep-cakep semua, dan kemasannya udah lucu banget ya. Warna hitam gini aku lebih suka sih, the one yang sekarang, the one Stockholm, kemasannya itu. Terus ini juga compact banget, makeup palette bisa dipakai juga. Ini kan untuk eyeshadow, blush on gitu kan. Ini juga bisa dipakai selain untuk
bronzer, bisa untuk konturnya, terus juga bisa juga eyeshadow. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pergi kemana-mana, gak usah ribet bawa make up, bawa ini aja sama lipstick sama bedak, udah oke banget, ya kan? Sip, sampai situ dulu review dari aku The One Contouring Kit. Mungkin nanti next video aku cobain satu persatu. Bye-bye.